kendala pada saat pencarian yaitu arus sungai yang deras dan visi listrik jarak pandang di dalam air itu nol. Tadi pada jam 12.00 WIB, korban diketemukan. Setelah 6 hari melakukan pencarian, akhirnya korban tenggelam di Sungai Batanghari yang terindikasi bernama Ikrom 16 tahun, warga Desa Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Muaro Bulian, Provinsi Jambi, berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban dinyatakan tenggelam di Sungai Batanghari setelah Basarnas menerima informasi dari Yudi, warga Desa Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Pada tanggal 10 Juli 2022 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Kepala Kantor Basarnas Jambi, Cornelis, kejadiannya menurut info yang Basarnas terima pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, korban bernama Ikrom dengan usia 16 tahun jenis kelamin laki-laki. Untuk kronologinya bahwa korban sedang menyeberang menggunakan perahu bersama temannya. Kemudian perahu korban mengalami kebocoran. Diduga korban tidak bisa berenang dan tenggelam. Mendapati laporan tersebut, Basarnas Jambi langsung menuju lokasi dengan membawa peralatan seperti rubber boot 40 PK, truk rescue, peralatan water rescue, peralatan medis, dan peralatan komunikasi lain yang diperlukan. Di lapangan hasil pencarian pada sore hari ini dari pagi jam 07.00 WIB hingga sore hari ini masih nihil. Untuk wilayah pencarian, luas pencarian hari ini kita lakukan dari LKK kurang lebih 10 km. Untuk unsur yang terlibat dalam pencarian ada Babinsa dari BPBD, dari kelurahan, terus dari warga setempat. Oh, izin Pak, untuk alat yang digunakan Pak? Alat digunakan yaitu menggunakan satu LCR dari Basarnas, terus dari BPBD dan beberapa kapal dari potensi SAR dari masyarakat yang ada di wilayah TKP. Untuk kendalanya Pak, pada saat pencarian ada? Kendala pada saat pencarian yaitu arus sungai yang deras dan visibility jarak pandang di dalam air itu nol. Jadi susah untuk melaksanakan penyelaman. Keesokan harinya pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Jambi, BPBD, Batanghari, dan masyarakat melakukan pencarian korban dengan penyisiran sejauh kurang lebih 5 km. Penyisiran menggunakan rubber boot dari Basarnas, BPBD, dan perahu masyarakat. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Jambi, TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat memperluas area pencarian korban. Menurut Kepala Kantor Basarnas Jambi melalui Subseksi Operasi Basarnas Provinsi Jambi, Manca, yang turun langsung melakukan pencarian mengatakan, hari kelima pencarian korban, tim SAR gabungan memperluas area penyisiran ke arah hilir sungai sejauh 20 km dengan menggunakan perahu karet dari Basarnas, BPBD, dan perahu dari masyarakat. Pencarian dimulai pada pukul 7 pagi sampai sore pukul 6 sore. Dan sesuai SOP dari Basarnas, maksimal pelaksanaan operasi SAR sampai hari ke-7, katanya sembari dia berharap dan berusaha semoga korban segera ditemukan. Setelah 6 hari melakukan upaya pencarian maksimal, korban berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh Basarnas Jambi. Kepala Kantor Basarnas Jambi melalui Subseksi Operasi Manca yang turun langsung melakukan pencarian mengatakan, tim mendapatkan laporan dari warga telah menemukan benda yang ditengarai sebagai korban tenggelam yang mengapung di atas perairan Sungai Batanghari sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Tim SAR gabungan langsung mengevakuasi benda yang ditengarai sebagai korban dan benar sesosok benda tersebut adalah Ikrom, korban tenggelam 6 hari yang lalu. Setelah dievakuasi pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, korban dibawa menuju rumah duka untuk diserahkan ke pihak keluarga. Dengan telah ditemukannya korban tenggelam di perairan Sungai Batanghari, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Jambi, TNI Polri, BPBD, dan masyarakat menutup operasi SAR korban tenggelam tersebut. Pada kesempatan itu, Manca mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat dan juga masyarakat dalam pencarian korban, dan operasi SAR dinyatakan ditutup.
Selamat siang, dapat kami laporkan, saya selaku Kasubsi Operasi Basarnas Jambi menyampaikan untuk pencarian hari ini, hari ke-6, tadi pada jam 12.00 WIB, korban diketemukan. Kronologi korban diketemukan, yaitu ada seorang warga yang sedang mandi siang. Selanjutnya, seorang warga yang menemukan korban tersebut melihat ada benda mengapung. Selanjutnya diinformasikan kepada tim SAR gabungan yang tidak jauh dari wilayah. Selanjutnya, tim SAR gabungan langsung menuju ke benda yang mengapung tersebut. Setelah dicek, ternyata korban adalah korban yang kita cari. Selanjutnya, pada jam 12.30, korban langsung dievakuasi ke rumah korban. Selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Pada jam 13.00, operasi SAR dinyatakan ditutup. Kepada unsur yang terkait, dikembalikan ke satuan masing-masing dengan ucapan terima kasih. Demikian rilis dari Basarnas Provinsi Jambi. Niansah, Mediator News, melaporkan.